Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, pembangunan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air Gede Bage, maksud kami Gede Jati Gede, hampir rampung. Sekitar 75% dari target sudah selesai. Rencananya PLTA tersebut akan siap dioperasikan pada September 2020 mendatang. Vice President Corporate Communication PT PLN yang datang ke lokasi PLTA Jati Gede langsung melakukan cek dan memeriksa kondisi pembangunan proyek PLTA Jati Gede. Dalam pemeriksaan tersebut, pembangunan PLTA Jati Gede dinilai telah berjalan sekitar 73%. Meskipun sejumlah sarana dan fasilitas pendukung lainnya masih terus dilakukan pengerjaannya. Menurut keterangan Vice President Corporate Communication PT PLN Dwi Suryo Abdullah, pihaknya kini memastikan pengerjaan PLTA Jati Gede yang akan mengeluarkan daya berkapasitas 2x55 MW tersebut dapat membantu suplai Jawa dan Bali. Berada di PLTA Jati Gede ya, yang pada saat ini kita tahu bahwa fase konstruksi itu sudah mencapai 73%. Di mana PLTA Jati Gede ini itu dibangun sejak tahun 2015 dan insya Allah nanti pada September 2020 itu sudah bisa commercial update ya. Dalam pembebasan tanah yang dilakukan untuk PLTA kini sudah selesai seluruhnya dan hanya menyisakan 25% pengerjaan hingga tahun 2020 mendatang. Diki Guntara, Bandung TV.